tetap melestarikan Indo untuk sendiri sesuai perkembangannya. Nah, kita sangat bersyukur sekali ketika bicara Indo, akhirnya itu sastra. Sastra seperti itu, kemudian juga Indo mampu memberikan varian-varian sesuai dengan refleksi alam. Nah, sangat bersyukur sekali, kemudian pemerintah terus ikut membangkitkan dan menumbuhkan. Kemudian juga terima kasih buatnya Bapak Hendra Mulia untuk melestarikan ini, dan ini tidak pernah berhenti. Nah, dari dulunya sekarang itu masih tetap sekarang. Kemudian ketika kita berusaha di Gayo berada di luar kembang, alhamdulillah sekali anak muda Gayo itu masih mencintai itu sendiri sesuai dengan zamannya. Artinya kalau kita tetap berdisi, ya wajib kita keluarkan pada sekarang. Berarti kalau regenerasi ini di Gayo ini seperti apa? Pemuda Gayo ini masih peduli sangat tentang Tido yang selaku seni tradisi mendalam daging di Gayo, masih tetap di sekolah, masih tetap di luar, masih tetap juga mereka mencintai kesenian Jatuh ini. Bahwa
menitipkan sayur-sayur ini kepada cucu-cucu dari cucu-cucuku nanti. Jadi ini sebuah pesan yang sangat panjang, yang artinya sangat apa, mengharapkan bahwa ke depan hidup ini akan menjadi tidak pernah padam, tetap hidup dan tetap menjadi satu media yang bisa apa, menyatukan. Jadi kalau di Jakarta kita saksikan hidup itu adalah sarana dari seluruh Indonesia, orang Bayu datang untuk menyaksikan hidup. Dan itu terbukti waktu bisa tahun sekitar, Mas Rosi tadi ada bilang, di sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, kita ada bikin bidong semalam untuk Disney. Kemudian penontonnya, itu dari anak-anak sampai orang tua hingga pukul 5 sampai ini sangat ini. Nah, kemudian apa antusias dari anak-anak? Juga melihat di situ kekeluargaannya sangat sangat-sangat tebal. Jadi sehingga dalam hal ini tentu kita berharap kepada pemerintah memanfaatkan momentum dari keinginan ini untuk momen-momen yang lebih besar. Jadi kepada adik-adik tadi yang berbidong segala macam juga harapan saya juga bisa menguasai bahasa Inggris. Mana tahu kan, bidong jalu tetap versi bahasa Inggris main di Amerika atau di mana itu. Jadi ini juga penting bagi itu. Harapan yang terdapat bidong ini juga tidak hanya ketika ini sudah menjadi warisan budaya Taweda, tidak lagi hanya digayo. Oh ya, pasti. Karena kan sebuah pertunjukan seperti tadi, ini kan bidong tepung pertunjukan. Jadi bidong tepung pertunjukan kalau dalam tari namanya tari kreasi. Namanya terinkreasi, jadi di situ bisa dikreasikan apapun. Tapi kalau di dalam bidong tradisional ya tidak, itu kan dia diadu ada dua kelompok ya. Jadi sedikit mana sih saya tambahkan ya, dulu pertukaran bidong ini sejak awal mereka kenapa saya katakan ini menjadi syarat dulu negeri ini telah pada sini sebelum Belanda berdua tiga itu sendiri. Bidong itu mampu mengumpulkan masyarakat banyak untuk membuat satu wadah bersih, pembangunan jembatan, jalan, perkantoran, dan lain-lain. Artinya, kesimpulkan, saya simpulkan, bidong itu sudah banyak berkontribusi terhadap negara ini. Nah, kita berharap 105 dan dinas Aceh, kemudian saudara Kananda Budiharya sudah memperhatikan ini. Dan semua elemen, semua yang terkait untuk menempatkan ini kita selalu berharap itu. Karena cerita, ketika cerita kayak itu akan tumbuh seset yang tidak pernah berhenti berkarya. Nah, itu selalu. Nah itu, kesejahteraan ini dari lokal bisa mengelompok. Sebenarnya ada aturan tertentu, ada satu set, kalau set satu set dua itu yang biasa ya. Artinya kalau memang bidong itu sebenarnya sama seperti sama bidong tandingkan ya, walaupun artinya berperas pantul kalau bahasa sebenarnya berbeken. Nah, dalam hal ini mereka berbahasa multi-estimer, berbahasa misal menyampaikan pantul itu bukan terus langsung. Kajian lebih dalam sebenarnya waktu saja sekali ya. Nah, kita terus berharap ini dong ini supaya pemerintah juga adil dan terus adil mengembangkan seni tradisi ini. Karena ketika bicara tradisi ini malah ada sakral. Jadi alhamdulillah hari ini itu bisa disumbangkan, dipentaskan di Kota Bandar Aceh. Terima kasih juga kepada Disbudpar Aceh, kemudian kepada kemudian kawan-kawan yang lain yang ikut di sini. Saya berharap 105 muda supaya ini terus berkembang menuju ke global. Selaku seniman yang bidong, bagaimana mau efektif melihat ke apa seni apa pesan yang disampaikan oleh Bidong? Apakah terjadi pergeseran atau seperti apa? Bukan.
ketika bisa jalan tradisi, sebaju apapun zaman itu tetap tradisi. Nah contoh sedikit, ada tujuh maestro di negeri itu, salah satu saya contohkan ketika dia cerita, artinya dia membuat lagi lagu tentang damai, aman, itu saya kawan, bercerita tentang aman dunia. Bisa sedikit ya saya ceritakan ya. Beliau bercerita tentang damai dan batin, damai dan dunia. Itu saya damai. Simpulkan bahwa memang pelestarian didong ini sangat berjalan di
tiga yang umum di luar itu, bahwa anak-anak muda itu juga sudah mulai sudah banyak yang membentuk grup-grup didong, dan terbukti dalam hari ini di pentas didong ini juga ada kompetisi, dan kita lihat tadi yang tampil di depan ini hampir semua milenial ya, generasi muda, dan mereka tadi dari paparan Bang Jo juga didong itu seperti apa, ada satu scene yang junior gitu maksudnya, jadi ada scene senior dan scene junior, scene junior ya, jadi ini sebenarnya pakemnya ini sudah mengharuskan regenerasi gitu ya. Kebiasaannya gitu, jadi ada ces kucaknya. Dulu Polon itu juga ces kucak awalnya. Jadi mau tidak mau tetap ada ya? Ya, terus berkembang menjadi ces utama gitu ya. Dan baik semuanya, para penonton maupun para undangan, mungkin kesimpulannya didong ini pelestariannya sudah berjalan dengan baik, dan malam ini patut kita apresiasi pemerintah, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan juga dari toko Gayo yang kemudian memberi sebuah panggung spektakuler ini untuk didong tampil secara megah seperti ini. Mungkin ini sesuatu kabar sebuah sambutan yang meriah mungkin terhadap pentas-pentas didong selanjutnya bisa hadir baik di Aceh maupun di luar Aceh. Mungkin karena memang ini waktu yang sangat mepet, Bang Ju dan Bang Alken sudah 25 menit kita bertemu. Mungkin nanti ini bisa kita di kesempatan lain mungkin akan kita bahas soal didong ini lebih banyak, karena memang tidak cukup seperti ini, membahas didong ini cukup luas. Dan saya sampaikan lagi, Bang Hendra Budiang seharusnya hadir tapi karena berhalangan memang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Demikian mungkin Bang Ju, terima Bang Oken, terima kasih sudah hadir ke tengah-tengah kita. Jadi demikian saya tutup talk show pada malam ini. Saya kembalikan kepada Yosi dan Lisa. Terima kasih, sambil nonton boleh tepuk tangan terlebih dahulu.